Bahwa masalah ini sudah difasilitasi oleh negara, ya. Dalam hal ini di Disnaker, dan sudah jelas faktanya itu sudah ada anjuran, dan anjuran dari pemerintah meskipun awalnya berat kami terima, ya. terima dan kita melaksanakan. Mereka yang nggak mau, nah langkahnya ya kalau nggak mau mereka buat ke pengadilan, ya. Kalau kita koordinasi khawatir enggak lah ya. Karena mereka juga masyarakat kita, ya. Bagaimanapun juga mereka juga sudah berjasa pada kami, pernah berinteraksi dengan baik. Kalau kami khawatir enggak, silakan lah, itu hak mereka. Dan kami dikatakan koordinasi enggak pernah, biasa-biasa saja lah. Kalau di Disnaker udah selesai, tugas pemerintah udah selesai, sudah melakukan anjuran, tinggal bagaimana sikap dua belah pihak. Ya, permintaan gaji bulan Juni sampai sekarang. Nah, perlu diketahui ya, itu namanya proses boleh dibayarkan, boleh tidak ya. Karena memang dari fakta yang ada antara kami dengan mereka sudah selesai berdasarkan perjanjian bersama, mereka sudah terima kompensasi. Dan perjanjian sudah daftar di pengadilan, hanya anjuran pemerintah untuk sesuai dengan pasal 155 ya, untuk menghindari PHK, mengurangi pengangguran dan sebagainya ya. Oke lah, kami bisa terima. Mereka nggak mau. Nah, artinya terkait dengan ini adanya upah dan lain sebagainya ya. Otomatis kami belum bisa. Tetapi kalau memang ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, kami laksanakan.